betapa sangat bermanfaatnya dana desa yang telah kita kucurkan ke desa-desa. Ada 74.000 desa. Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Ya, ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah... Lagi-lagi pembangunan di desa dijadikan dugaan ladang mencari keuntungan oknum-oknum tertentu. Misalnya untuk pembukaan jalan usaha tani di salah satu desa, Kecamatan Air Padang, jadi perhatian masyarakat, sebab menelan anggaran yang cukup besar. Dan fantastik sekali, yaitu lebih kurang di angka 280 jutaan yang bersumber dari keuangan dana desa. Tanggal 11 Juni tahun 2023, beberapa waktu lalu, menurut keterangan dari warga desa setempat, ke awak media, yang tidak mau disebutkan identitasnya, menjelaskan, benar adanya kegiatan buka badan jalan. Ini dana cukup besar tapi tidak ada transparansi ke publik, karena papan merek kegiatan tidak tertera. Adanya volume kegiatan, untuk kegiatan buka badan jalan usaha tani. Dan menurut warga, kegiatan ini diduga lahan korupsi buat oknum kades. Ujar warga, setelah dikonfirmasi lewat WhatsApp sama kepala desa setempat, yang dirilis oleh Tinta Rakyat, online, benar adanya kegiatan itu, dengan volume panjang. Kegiatan tersebut dengan volume lebih kurang 2,5 km, dan lebar 4 meter, dan ada satu plat saja. Diduga pekerjaan badan jalan ini, tidak sesuai spek pekerjaan, dan kental dengan aroma korupsinya. Di sisi lain masih dengan desa yang sama, yaitu terkait masalah sumur bor. Ada dugaan markup dana untuk pembangunan sumur bor. Proyek pembangunan sumur bor di desa yang bersumber dari dana desa tahun 2023. Di desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara. Hingga saat ini menuai kontroversi di tengah masyarakat umum. Dengan dana mencapai lebih kurang 164 juta rupiah. Untuk 3 titik pembangunan sumur bor. Sementara menurut informasi dari warga, dari 3 sumur yang dibangun ada 2 dibangun. Ada tower dan 1 tidak dibangun towernya. Menggunakan tower masjid alias tidak dibangun sama sekali. Artinya ada dugaan pekerjaannya fiktif. Sehingga pengadaan pembangunan sumur bor ini terkesan dipaksakan. Demi mencari keuntungan pribadi oknum-oknum tertentu. Hasil konfirmasi media belum lama ini dengan warga desa Tanjung Aur, yang namanya tidak mau dipublikasikan, mengatakan, itu bang titik sumur bornya, lihat sendirilah towernya, untuk penampung airnya, yang dekat masjid itu, hanya ada sumur bornya saja, sedangkan tempat penampung airnya ditaruh di tower yang punya masjid. Kami juga heran kok towernya tidak dibangun dan numpang sama tower masjid. Ujar warga, ketika dikonfirmasi ke Kades Tanjung Aur, Kanto Susanto melalui WhatsApp beberapa waktu lalu, oleh Tinta Rakyat, online, Saudara Dedi, kalau titik sumur bor ini gimana Pak Kades? Dengan foto titik sumur bor, Kades Tanjung Aur tidak menjawab, hanya bungkam 1000 bahasa. Untuk itu, demi tegaknya supremasi hukum, kita minta kepada penegak hukum terkait. Untuk audit pekerjaan pembangunan sumur bor di desa Tanjung Aur ini, ucap warga, berulang-ulang mengatakan, agar segera diusut. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Buyung Rano dan Iwan Metro melaporkan.